Kepolisian Resort Kupang Kota Nusa Tenggara Timur menggelar apel gabungan kesiapan pengamanan dalam menyambut malam pergantian tahun baru 2018. Apel kesiapan ini diikuti oleh personil Polres Kupang Kota dengan dibantu oleh pasukan BKO dari TNI, Polisi Militer, Polisi Pamong Praja, Basarnas, dan Pramuka. Apel gelar pasukan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kupang Kota yang berlangsung di halaman Mapolres Kupang Kota. Kapolres Kupang Kota AKBP Anton Nugroho mengatakan apel ini untuk kesiapan pengamanan ibadah di gereja dan malam menyambut pergantian tahun. Apel gabungan gelar pasukan ini guna menertibkan dan mengamankan malam tahun baru di Kota Kupang agar dapat berjalan dengan baik dan kondusif. Sore hari ini kita melaksanakan apel kesiapan pengamanan tempat ibadah dan pengamanan malam tahun baru sampai masuk ke tahun baru. Apel ini melibatkan dari Polri dan TNI serta dari polisi militernya, tiga angkatan, kemudian dari BPP, ada Basarnas, ada Pramuka. Ini untuk persiapan kita menjamin pelaksanaan ibadah sampai dengan akhir tahun. Mudah-mudahan aman, lancar, sesuai dengan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.